Kak Mahaji mah udah tahu kalau aku datang ke sini, ini yang selalu disediain ya Mahajinya. Inannya, sudah ada jebret, lenca, dan sambal terasi ala Mahaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makanan kampung, nggak kalah nikmatnya. Beh. Teman-teman, aku baru selesai makan, udah kenyang banget. Tahu-tahu aku dikasih bakso. Dikasih bakso sama siapa ya? Sama si... Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh ih, udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Teman-teman, aku udah bawa piring. Assalamualaikum semuanya. Lupa opening. Hai, ketemu lagi sama Teteh ya di channel YouTube Teteh. Kali ini Teteh mau makan, tapi bukan di restoran, bukan juga di tempat rumah makan, bukan juga di tempat-tempat orang yang jual-jual makanan. Enggak, ini mah spesial. Ini mah aku tiap ke rumah uwa aku ya, ke rumah Ibu Haji Ika, selalu disediain makanan, dan emang makanan masakan Mahaji itu selalu dikangenin. Nih. Kak Mahaji mah udah tahu kalau aku datang ke sini, ini yang selalu disediain ya Mahajinya. Iya. Tuh, non ieu teh Mahaji. Leuncak. Cek Mahaji teh kudu seueur mah meuncang ngarah. Naon Mahaji? Ngarah. Kuat. Iya, kuat. Ngarah kuat cenah. Cek Mahaji teh kudu seueur loba leuncak deh Santi cenah. Nah, leunca, sambal terasi, tah buatan Mahaji. Ada tempe, ikan asin, telur. Telur mah sedikit. Tenanawan, ada ini, ada jengkol. Ayah, iya, no spesial. Itu jebred. Jebred alias kanto. Ada yang tahu apa itu jebred alias kanto? Jebred dan kanto itu adek kakak. Di mana sangguna Mahaji? Ini. Nah, kita ambil nasinya dulu. Tuh, ya. Segini juga cukup. Tuh, Mahaji iya tuh. Sekarang. Tuh. Ah, kerupuk we tuh ya, dikerupukan. Lenca, ini lenca ya Allah. Tuh lenca tuh. Tuh ya, ini lencanya. Ikan asin. Tuh, ikan asin. Jebred alias kanto. Tah. Mama tuang mah aya jengkol, aya lenca, aya jebred. Minang-minang mama. Samelan tah. Samelan. Kita awali dari jebret dulu. Jebret, kalau dulu waktu aku kecil suka ada dia jual jebret itu ditusuk-tusuk kayak sate gitu. Jadi namanya acir. Namanya apa? Acir. Acir, abi mah jebret nyebutnya. Ya jebretan. Oh, acir. Jadi makanya acir. Gitu. Dulu namanya acir katanya. Ini tuh ada di apa sih, kulit bukan sih? Bismillah. Naon teh sesapatu. Ya, itu sesapan. Sasapan. Sasapan itu kulit sapi bukan sih? Iya, dari sapi. Kulit sapi itu di itu lagi gitu di pasak. Tuh abi mah jeung kikil ge bekian jebret. Nah, lencanya. Duh. Duh. Di cabean ce ieu jebretna. Tuh. Cabean wae. Tuh. Asinan tah, bismillahirrahmanirrahim, urang asinan ya. Sudah ada jebret, lenca, dan sambal terasi ala Mahaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sanguna sakitu mah gantung hareun. Ya sangat sangat gitu, mai sambal tamro. Lebakan. Sambal tamro aya sangu sangkomot. Yang kalah. Tidur. Masya Allah. Mah nikmat dia, mah. Aduh ah. Kerupuk, kerupuknya aku diginiin. Biasanya eta sambal sama luncanya diaduk. Diaduk ini juga sama nasi, diaduk jeung kerupuk jeung nasi. Tarasian, sambal aduk, lencanya.
terasi kerupuk di asinan. Tuh, maaf aku makannya gini ya. Udah cuci tangan ya tadi ya. Lu gak ambil ya pas gua cuci tangan ya, Deli? Tadi aku cuci tangan. Bismillah. Jengkol. Tuh lencah mama brodoi. Ini teh namanya teh paket hemat. Hemat tapi nikmat nyatanya. Nikmat pisan mah. Ya beginilah. Makanan di pedesaan nikmat betul. Justru ini yang bikin nikmat. Maaf salah. Biasa nak kita makan redok lintas secoer. Timbal letruk. Kedengar kan? Letruk. Masya Allah, maknya mau ayak. Nah si jebret ini rasanya lebih enak dari kikil menurut aku, karena lebih kenyal ya Maya. Lihat kumaha gitu. Samlandeui. Sangwandeui atuh. Samol satu kupek. Mah. Atas mah. Enggak ieu keur mah. Asin. Jengkol. Lenca. Jebret dihijikeun. Kerupuk bismillah. Cukup. Galokeun. Seueur keneh sambel atau daripada sanguna. Galokeun guys. Asinan deh guys. Galokeun sama asin. Bunten ah jengkol deh. Pulen jengkolna. Pulen mah raos mah. Sok pulen naik ke mah sok di ieu. Sos digoreng teh. Lugen. Kabar ya, manggil lencana bintang mipitan tuh. Asli ini nikmat banget guys ya, kalau kalian ya yang suka makan makanan luar, ini makanan kampung nggak kalah nikmatnya. Beh, mau ayak raos pisan. Atas mah nuhun. Ting balet truk guys. Balet barito. Tahu nggak ting balet truk? Ucap ngiringan tapi tak sok. Bapak pada lencah. Mau si bapak mah teh sok ditamul lencah teh. Lencah. Oh berarti abis turun nanti bapak beki lencah. Nya. Sok. Kalau lencah. Sok. Cara mama ngeteh.
aku tuh nggak tahu kenapa doyan banget namanya leunca, suka banget dari kecil nyamanya. Mah teteh tiker alit mam nanuai mah leunca ya mah iwung suung terong terong. Oh no, kan mama tersepat teteh rende lala berende. Nah terus mama juga leunca, gedingan juga leunca tapi rada badan. Oh iya eta mah nanti ce anu juga leunca takokak mama teresepnya tuh pahang takokak mah ih anu meresep tuh bapak tuang oke pak. Oh sarang leunca oke tuh sudah. Mungkin saya sudah biasa di para belenca dari kecil. Tuh, mama kayak belenca na. Tuh. Ini mas Sugan. Sugan masih belenca. Bagi sambal mama. Belenca lah. Aku mak, tak siap. Bapak, ambilan asinan. Itu lagi makan dulu lagi. Ini baru di iyaan. Kantok. Jebret. Lah, sekarang tuh. Tadi itu tadi saya buat kita makan kayak gini tuh mewah banget. Angkatan itu gitu, kemarin sih yang nyari kan itu di sport. Nah, itu jongeran teh. Epi. Anu gendut. Mantap guys. Mau nambul ini. Sekarang nambul kanto. Pak iya kanto tinu naon? Tinu kulit. Kasapan kan. Tapi kulit anu limbah namanya. Anu limbah? Nah. Ambil dipotong, sapi, lalu ada teh. Kan juga disisir. Oh, ya, teh. Yang nempel-nempel ke kulit itu, kulit bagian dalam. Hah? Kan ada yang nempel kayak bukan lemak. Iya. Nah itu di ini lagi. Oh iya. Dibuangnya. Iya enak nate justru nah ini di baruangan. Namanya sasapan. Aku mah suka ini. Anak aku mah aku udah. Kalian udah tahu guys, kalau manggis suung itu rasanya kayak apa? Be, kayak menang lotre. Oh ini ayam gitu. Ini teman juga mau dasterin itu malah gak enak. Bau atanya, bau suka. Alhamdulillah. Kalau nikmat. Hatur nuhun guys. Teman-teman, aku baru selesai makan, udah kenyang banget. Tahu-tahu aku dikasih bakso. Dikasih bakso sama siapa ya? Sama siapa? Mang Jamal. Aku udah sama Mang Jamal. Jadi Mang Jamal ini dulu tuh baksonya pernah aku review. Kalau ada yang belum nonton reviewan bakso Mang Jamal, kalian bisa scroll ke bawah. Ada di bawah itu tayangan bakso Jamal, bakso kampung ya. Bakso kampung. Nah, Mang Jamal ini memang jualan di kampung daerah Cilawu, kampung nenek aku tuh udah dari sejak dulu gitu. Pas setelah aku review, kumaha Mang Jamal pas tayang di YouTube teh? Alhamdulillah, seur anu ti kota ti Jakarta, seur anu pesen ya lewat online. Oh. Ya, kalau dari Cilegon ada, dari Surabaya ada banyak lah sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bukan cuma dikenal sebatas di Cilawu aja, sekarang mah udah sampai keluar kota ke seluruh Indonesia gitu. Iya. Nu pesan online teh di mana-mana, Surabaya, Cilegon, Jakarta. Iya. Tangerang mana-mana. Surabaya. Oh, biasa terus biasa dagang ti jam sabaraha duit ke jam sabaraha sancan dipromosikeun Mang Jamal sebelum dipromosiin. Sebelum dipromosiin, ya saya jualan dari pagi jam 11 sampai jam 5. Jam 5 sore. Iya. Kalau udah dipromosiin sekarang alhamdulillah berangkat jam 11, jam 2 udah habis. Oh, keren pisan ya Mang Jamal. Aduh, mudah-mudahan makin lancar, makin sukses ya.
Nih, ini baksonya. Ini baksonya teh khas banget. Yang khas dari Mang Jamal ini baksonya dan sambelnya itu. Pokoknya kalau setiap ke Cilawu aku wajib makan bakso Mang Jamal. Hiraos pisan. Ada daging ini isiannya, kalau ini bakso polosnya Mang Jamalnya. Ya, ya. Ah, mantep. Jeung ieu tah nu ulah katinggaleun mah ieu nu mantep pisan lada na beda tinu lain. Juara Mang Jamal, sukses terusnya, mudah-mudahan makin lancar usahanya ya. Dan mudah-mudahan tempat jualan-jualan yang lain yang setelah aku review, alhamdulillah yang makin lancar penjualannya juga aku ikut bahagia, ikut senang, karena tujuan aku juga di sini bikin channel YouTube, ingin memajukan UMKM-UMKM yang ada di seluruh Indonesia, khususnya pedagang-pedagang kecil seperti Mang Jamal ini. Mudah-mudahan jadi lebih sukses, makin menyebar ke seluruh Indonesia, bisa mah ke luar negerinya. Bakso Mang Jamal nepi ke luar negeri. Beuh. Atur nuhun Mang Jamal. Atur nuhun ya teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Yang tahu tempat bakso, jualan bakso yang enak di mana ya? Di daerah terpencil dimanapun, malah aku lebih seneng bakso-bakso gerobakan yang jual keliling di daerah-daerah. Aku seneng banget itu. Kalian tulis di komen, siapa tahu aku bisa samperin datang ke sana dan abang-abang yang jualan baksonya bisa seperti Mang Jamal. Amin. Yeah.